Berikut ini cara untuk menggunakan keyboard di tablet Samsung. Kalau kalian ingin mengetik, itu kan lebih baik pakai keyboard fisik seperti ini supaya lebih cepat. Kalau kita pakai keyboard bawaannya itu agak rumit karena kita harus menyentuh layar. Nah, kalau yang keyboard ini saya pakai Bluetooth. Kalau kalian punya keyboard kabel itu sambungkan pakai OTG atau OTG ke tablet Samsungnya. Karena pakai Bluetooth, jadi saya hanya menjelaskan lewat Bluetooth saja. Pertama, aktifkan Bluetooth untuk tablet Samsungnya seperti ini. Lalu tekan lama kalau sudah aktif atau biarkan seperti ini juga bisa. Tapi saya biasanya tekan lama di sini. Nah, setelah itu kalian hidupkan yang namanya keyboard seperti ini. Kemudian karena saya pakai keyboard Logitech yang banyak mode, jadi ada mode kedua. Untuk menyambungkan kalau baru pertama kali kalian tekan lama. Ini hanya untuk pertama kali. Tekan lama supaya ngereset keyboardnya. Nah, tekan lama pada mode keyboard yang ingin kalian. Saya ke mode 2. Ini ada sudah muncul di bagian perangkat tersedia. Kalian pilih saja. Nah, itu lagi pemasangan. Atau kalian pilih pindai di sini. Nah, itu ada keyboard, pilih. Kemudian disuruh di sini masukkan kode sekian pada keyboard untuk memasang, lalu tekan atau kembali atau enter. Jadi itu kodenya 3649 60. Kemudian tekan enter. Nah, sudah bisa. Kalian lihat, itu kita bisa gunakan untuk mengetik. Kalian cari saja sebuah aplikasi yang bisa menampilkan teks. Nah, seperti ini. Seperti itu caranya.